Hey Sofia, you buat apa ni? Hi Alvin. I tengah buat wrapping wedding gift untuk anak buah saya. Dah 2 tahun dia punya wedding gift. Dia punya wedding dinner tu dia postpone tau. Baru je confirm. Jadi nak buatlah hadiah untuk dia. Oh, nak buat hadiah ni perfume Avon lah kan yang sesuai kan? Apa lagi? Sebab Avon punya perfume tu memang berkualiti. Lagipun kalau fragrance memang sesuai untuk hantaran wedding gift kan? Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan sweet memory kan? Red Flowers, baru kan? Ya, yang ni memang baru, baru keluar je. Sedap lah, bau dia macam Buat rasa happy je. Yeah. Sebab apa? Sebab dia punya notes tu ada solar notes. Bagai pancaran matahari kat waktu pagi tu kan. Bagi bagi kita semangat positif tau. Buat kita memang happy je. Itulah I pilih ni untuk jadikan hadiah wedding untuk anak buah saya. Recording ke? Hai, apa khabar semua? Hari ni kita dua orang ni nak buat sharing sikit tentang nak sembang-sembang dengan anda semua tentang fragrance. Ya, anda yang belum lagi mendapatkan haruman terbaru Red Flower Sorala Sisters, boleh dengar dulu cerita dia eh. Dia notes dia bawa apa eh? Oh, notes dia Pora Putih Notes. Pora Putih Mask. Dia punya top notes tu dia ada bergamot, dia ada pear. Lepas tu dia berminum minum notes tu kan, dia ada narcissus, solana narcissus bunga. Lepas tu ada jasmine. Lepas tu dia punya penghujung aroma tu dia ada cashmere dengan cedarwood. Memang sesuai tak? Pakai siang ke mana? Boleh. Oh ya ke? Memang sesuai untuk hot summer. Nak pergi vacation boleh pakai. Ada orang kata kan Sofia, kalau kita nak spray perfume, spray kat sini, spray kat sini. Here are the tips. Macam-macam kita dapat tips kan. Tapi bagi Sofia, kalau saya kan, kalau boleh kita pakai lepas mandi. Kenapa? Sebab kalau kita punya kulit dia moist, dia lembab, dia senang nak tangkap dan simpan dia punya haruman. Dia lock lah, lasting, dia lock dia bau tu. Kalau kita punya kulit dia memang kering, boleh sapu rangkaian body soft yang sama kan. Jadi dia long lasting sikit. Kalau you pakai macam mana? Kalau saya, I buat macam ni. I pakai kat sini, satu, ni, dua, tiga, empat. Yang ni empat poin kan. Tapi kalau I pakai baju putih, biasa I tak pakai, I tak sembulah kat I punya tak baju lah, tak direct. Tak kulit je lah. Tapi satu lagi tip yang poin yang kelima, kat sini, tengah kat sini. Sebab apa? Sebab kita salam. Salam kita hulur tangan tu, haruman tu sampai lah kan. Lepas tu yang satu lagi yang penting bagi saya, I biasa buat macam ni. Belakang. Special ni tips. Sebab ni apa? Sebab kalau kita macam melalui bila kita jalan dia tinggal kan, ada tu. Trail tu kan, nanti orang ingatlah kita punya personality, kita punya bau tu. Dia punya personality. Cakap pasal personality ni Sofia, macam mana kita nak tahu perfume apa yang sesuai dengan kita punya personality? Sebab Avon ni ada banyak rangkaian kan? Betul, sebab haruman tu memang semua haruman tu dia ada personality yang tersendiri. Jadi saya punya cadangan, kalau kita nak tahu personalitinya sesuai tak untuk kita, kita kena pergi cium bau dia sendiri. You kena spray, kalau boleh kan, you spray, you cuba. Lepas tu you akan tahulah dia punya. Sebab kita faham kan, dia ada top notes, ada mid notes, ada base notes. Ada colour kan, perfume tu top notes kita tak suka. Tapi lepas 10 minutes, 20 minutes kan, suka. You suka sebab dia punya mid notes tu dia menonjol dah. You suka. Jadi kalau you tengok Avon punya fragrance tu, dia punya persegi semua tak sama. Ada TTA, Imari, Butterfly, tak ada POE, semua tak personally tak sama. Jadi you kena cium sendiri bau dia. Baru tahu sesuai ke tak. Sebab ada kalau untuk yang kita yang soft-soft, kita tak biasa nak pakai macam Imari yang macam seksi kan, kita tak biasa. You kena cuba sendiri. Yang ni cadangan saya. Macam I kan, I ada macam 3-5 perfume macam tu lah kan. Tapi I pakai macam dia pagi nak pergi kerja, I pakai lain. Tapi kalau nak pergi jalan-jalan, I pakai lain. Ya, memang kita kena banyak jenis. Sebab apa? Sebab pakai fragrance ni, dia kena bersesuai dengan tempat, dengan suasana. Jadi kalau you tanya saya, kalau kita nak pergi interview, takkan kita nak pakai Imari Seduction kan? I cadangkan kita boleh pakai soft mask yang lebih OE paling sesuai. Kalau bagi saya, I suka kalau pergi office kan, apakah lebih OE. Sebab dia macam tak overpowering. Lepas tu dia macam ada confident, bagi kita confident. I memang suka. Kalau dating, okay, kalau nak makan malam dengan husband kan, I pakai, kena pakai yang garang-garang.
romantik. Kalau suka yang romantik dia pakai. Nah, romantik tu kena pakai TTA. Oh, TTA untuk romantik. Sebab TTA dia ada variance kan. Ada today, tomorrow and always. Jadi memang sesuai untuk yang siapa-siapa nak maintain romantik tiap-tiap hari. Pakai lah tiap-tiap hari. Untuk yang ada pasangan, sesuai lah kan. Sofia, selain daripada TTA, ada tak Evan ada haruman lain yang romantik juga? Oh, romantik. Ada. Kita ada Sweet on the Steve. Best juga tau. Aku suka. Sweet Honesty the one. Wow. Nanti kita sesi yang akan datang kita share. Oh, okey. Kita boleh share juga tak perfume lelaki? Boleh je. Cakap perfume perempuan semua kan. Untuk sesi akan datang kita share untuk new fragrance. Lagi satu. Apa? Boleh tak nak minta you ajar tips untuk buat dekor yang cantik? Oh, ni macam semua. Senang je nak buat. Boleh. Nanti I share kita punya next sesi tu kita buat sharing macam mana nak buat wrapping untuk wedding gift ke, hadiah untuk hadi-jadi. Okay, rasa sampai kat sini je dulu sesi untuk hari ini. Kepada anda semua yang nak dapatkan haruman terbaru Avon, boleh walk in di mana-mana butik butik kecantikan Avon, ataupun boleh juga dapatkan beli online daripada shop.avon.my. Terima kasih kerana bersama kami. Jangan lupa bye. Like and share. Like and share. Bye.